PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada Kamis pagi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pasar Sekip Ujung yang berada di Jalan Ampibi, Palembang. Menurut PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa, kunjungan Presiden ke pasar Sekip Ujung untuk meninjau harga dan kebutuhan bahan pokok guna menekan laju inflasi di Kota Palembang. Selain itu, Ratu Dewa memastikan kunjungan Presiden Jokowi ke Bumi Sriwijaya berjalan dengan lancar. Selain ke pasar Sekip, nantinya Presiden Jokowi akan mengunjungi SMK Negeri 2, Gudang Bulog hingga meresmikan IPAL di Seislayur. Sebagai upaya kita melihat apa stok harga maupun dari pajak yang ada di Kota Palembang, khususnya dalam rangka ramadhan dan investasi, maka roti pertama beliau mengunjungi pada pagi hari ini. Dan kita pastikan semuanya sudah berjalan. Beliau datang kemarin sore, saya menyambut eksternal, dan setelah ini kita langsung beliau akan mengunjungi lampu dan terakhir akan melihat proyek yang ada di Palembang Seislayur. Eki Saputra, Pal TV.